Yo, hey guys, back, so let's go. Alright. Baik lagi kita ke My Team. Dan ya, hari ini kita ada di Spanyol, teman-teman ya. Yang mana kemarin kita habis dari Monaco. Jadi harusnya sekarang tracknya udah enggak terlalu susah, teman-teman ya. Kemarin Monaco somehow kita bisa berada di posisi pertama mengandalkan kesabaran kapan lalu ya untuk menyalip Lewis Hamilton. Jadi kita akan lihat di sini Spanyol seperti apa, karena ini tracknya juga sangat-sangat tricky. Tracknya tuh dipakai untuk mobil-mobil ngetes biasanya gitu kan, untuk tes season juga di awal season biasanya. Jadi ya, kita akan lihat seperti apa Audi Sport Overrunner F1 Team bisa mengatasi track ini gitu ya, Catalunya teman-teman ya. Langsung aja kalau tanpa berlama-lama, jangan lupa like dulu videonya, tinggalin komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian yang subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini ya. Langsung aja nih dia, My Team Spanyol. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita utak-atik R&D, kita masih berada di tengah-tengah. Kita punya 2000. Dan seperti yang kemarin kita udah cek ya, di sini durability kita paling bawah, teman-teman. Dan power train kita udah paling atas, jadi nggak perlu di-upgrade dulu. Yang lain aerodinamis kita masih di tengah-tengah. Jadi layak untuk di-upgrade sebetulnya. Memang rekomendasinya nyuruhnya itu upgrade durability sih. Karena durability kita masih sangat-sangat cupu sekali, teman-teman. Jadi ya udahlah, kita upgrade durability aja. Bisa 980. Jadi nggak cukup, kita upgrade itu dulu. Jangan ya, langsung aja kalau gitu kita advance time dan lanjut ke race weekend. Let's go. Oke guys, kita udah di qualifying. Gua udah ganti mesin, teman-teman, yang mana ini kalian bisa lihat ada ICE sama MGUH-nya kita ganti, karena sebelumnya 57%, jadi kita ganti aja, dan ini udah 68%. Jadi kita ganti aja, sisanya masih aman. Ini energy storage-nya 42% dan gearbox 48%, jadi masih oke lah ya. Alright, kalau gitu kita ganti itu-itu aja, dan langsung aja kalau gitu kita ke qualifying guys ya. Kita keluar, let's go. Oke guys, kita akan mulai qualifying. Di depan ada Haas, di belakang kita ada McLaren. Head out sini. Oke. Terus satu gigi sini. Oke, ini dia. Kita lihat ya, Spanyol dengan layout barunya. Gigi 8. Sikat. Lumayan high rev terus kita di sini. Turn 1. Let's go. Aman. Sikat. Flat out. Oh, enak banget ya. Aerodinamis kita udah bagus banget ya. Sampai mentok tadi revnya. Turn berapa nih? Turn 4 ya. Oke. Masuk ke turn 5. Nanti dulu. Fokus. Terlalu early kayaknya braking gue. Masih agak salah. It's okay. Ini dash cane 78. Nanti dulu. Nice, Lidan. 9. Flat out bisa kan? Bisa guys. Gue flat out. Nice. Aeronya berarti mobil ini udah lumayan enak ya. Tapi bisa gua flat out. Turn 10, turn baru. Gua wide. Enggak dapat takpesnya. It's okay. Masih putaran pertama. Set time dulu. Nice, come on. Ini dia. Masuk. Pas gas dikit. Oke. Okay. DRS open. Boom. P4. Alright, sementara P4 kita balik ke pit dulu, guys. Oke, okay, sementara balik ke pit, kita turun ke P5. Max Verstappen 110,5. Kita selisih 0,5 dengan Max Verstappen. Cukup lumayan. Kita agak cepetin dikit waktunya. Jadi kita pakai ban baru, teman-teman. Sisa 10 menit, kita keluar lagi. Let's go. Oke, okay guys, kita akan mulai ya. Semua pada di pit, kita sendirian yang keluar. Ya, nggak sendirian sih, ada beberapa mobil juga. Let's go. Ini dia. Kita akan coba
0,5 tadi ya gap kita dengan Max Verstappen di posisi pertama. So let's see apakah kita bisa mengejarnya teman-teman ya. Alright, masuk ke dua turn terakhir teman-teman. Kasih gas dikit, langsung cep gas. Let's go, di harus open. Kita cuma improve 0,1 teman-teman ya. P6, gokil. Oke, P6. Kita balik ke pit dulu teman-teman ya. Oke, kita turun ke posisi 9 teman-teman ya. 10,5, kita selisihnya hanya 0,4. Tapi kita di posisi ke-9 teman-teman. Gokil, ini benar-benar ketat sekali teman-teman. 1 sampai 10 hanya selisih 0,5. Bahkan sampai posisi 13 ya, 0,5 doang posisi, selisihnya. Jadi sangat ketat sekali. Jadi ya, sisa 4 menit kayaknya sekali lagi kita keluar. Jadi let's go. Oke guys, sudah pada antri ya. Kalian bisa lihat di minimap di atas kepala gue. Oh, apakah gue menghalangi mobil? Atau dia juga mau hot lap? Kayaknya lagi mau hot lap sih dia. Oke, langsung aja. Kita sikat. Let's go. Ini dia percobaan terakhir teman-teman. Sisa 57 detik lagi. Gue di belakang nempel banget. Aduh, gue kena rumput. Gue liat belakang jadi kena rumput. It's okay. Fokus. Tetap gas. Fokus. Mohon mepet kanan. Mepet kanan. Okay, good. Masih belum improve. Lumayan sulit. Lumayan sulit teman-teman ya. Tempat. Masih belum improve. Gokil, susah banget. Terlima, iya, lebar. Terlimanya lebar guys. Oke. Okay. Oh lumayan, nambah lumayan banyak. Oke, okay, kita coba di sini. Gas. Terus 9 aman, improve. Come on, terus 10. Oke, okay, nice. Come on, fokus. Yes, let out. Nice. Come on. Boom. Wah, gila. Gue fokus banget tadi turn-turn terakhirnya. Kita hanya posisi 12 guys. Wuuu. Gila. Ini gue udah kenceng banget perasaan gue ya. Ternyata masih kurang guys ya. Gokil. Paling kita selalu sulit nih. Guys, 11, 12, 13 Prancis guys kita ya. Iya tuh. Guys, gua hanya selisih 0,4 ya sama Sergio Perez 10-2. Kita 10-7. Gila. Ini sampai P22 selisihnya hanya 1 detik guys ya. Gokil. Lance Stroll P17. Waduh, okelah. Berarti emang sangat-sangat sulit kayaknya kita di race kali ini teman-teman ya. 103 AI di Spanyol berarti emang AI-nya kenceng ya. Emang di Codemaster tuh tiap track AI-nya kencengnya beda-beda guys. Jadi kayaknya 103 kita menemukan bahwa di Spanyol ini kenceng banget AI-nya. It's okay. Kita nggak terlalu jauh juga, 0,5. Tinggal balapannya semoga pace gue bisa catch up ya. Let's go. Welcome along everyone to sunny Spain, specifically to the Circuit de Barcelona-Catalunya. So many great moments in Formula One history have been written at this very track over the years, including Michael Schumacher's first win for Ferrari back in 96. That win was in the rain. We might have better weather here today, but we're just as overjoyed to be at the Spanish Grand Prix. It's an updated track at Catalunya, and we welcome the removal of the chicane in the final sector, shortening lap times and reducing the total running to 2.9 miles and 14 turns. This was actually the original setup for the track, but it hasn't been used since 2007. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. It's Sergio Perez on pole today, with Charles Leclerc alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Sainz, Hülkenberg, Verstappen, Oscar Piastri, Russell, Hamilton, Norris, Magnussen, Gasly, Todd, Ocon, Albon, Joe, Stroll, Liam Lawson, Bottas, Teo Pourchaire, Tsunoda, Sargeant, and Nyck de Vries. With preparations almost complete, let's head down to the track. Natalie Pinkham.
Oh guys, let's go. Ini dia, start di posisi 12. Belakang banget, kita start pakai ban medium, 5 lights. And away we go. Ini dia. Wow, apa yang terjadi Alpin? Start Anda kurang gemilang sepertinya. Oke, gak apa-apa. Kita naik posisi 11 ya. Terima kasih untuk Alpin. Coba dari sisi luar, early braking tentunya teman-teman. Turn pertama, jangan sampai terlalu late braking, nabrak yang depan. Oke, round the outside of Haas di sini. Turn ketiga, tidak berhasil. Oke, gak apa-apa. Kita coba, wah, kita mau dive di dalam, dia di inside juga teman-teman. Turn 4, kita coba round the outside lagi. Percobaan kedua untuk menyalip seorang Haas di sini. Yes, sepertinya berhasil, late braking. Turn kelima, Norris memberikan jarak yang cukup, kasih space untuk Haas. Side by side masih teman-teman. Masuk ke chicane. Oke, kita dapat inside. Masih di side by side kita. Yep, dapat. Nice. Dapat kita teman-teman ya. Oke, good battle dengan Haas untuk perebutan posisi 10. Kita di depan masih ada Norris dan juga Hamilton. Dua British teman-teman ya. Kita coba apakah kita bisa mengejar? Karena ya kalian lihat sendiri tadi qualifying sangat kenceng-kenceng sekali ini orang-orang, terutama di sektor terakhir nih kayaknya mereka kenceng banget teman-teman. Oke, sektor terakhir gue gak salah kayaknya barusan tuh. Exit gue salah. Oke, untungnya kita masih bisa defend pakai IRS teman-teman ya. Wow, Hamilton battle dengan Aston Martin, kalian lihat barusan apa yang terjadi Hamilton? Mengerikan sekali. Oke. Masih berada di belakang Lando Norris. Coba untuk dive kayaknya. Masih gak bisa. Langsung ditutup sama Norris teman-teman. Berhasil di defend dengan cukup baik oleh Lando. Di depan Lewis juga masih terus mencari celah untuk Aston Martin ya. Tapi tampaknya agak sulit. Gue gak tahu di depan Aston Martin Alan Stroll atau Alonso ya. Menarik sekali. Battle dengan Lewis sangat keras sekali sepertinya teman-teman mereka. Oke, let's see. Masih belum berhasil ya. Lap kedua. Oke. IRS gue pakai. Yang penting turn terakhirnya nih. Kayaknya turn terakhirnya gue salah nih temen-temen ya. Masih belum bagus yang turn terakhir itu. Exitnya kayak gimana gitu ya. Oke, santai dulu teman. Nah ini dia temen-temen ya. Turn yang sangat kencang sekali buat AI menurut gue. Oke, gue turun satu gigi. Tahu bener apa enggak. Kayaknya sedikit salah. Oke. Top speed kita untungnya masih cukup aman ya. Power kita paling tinggi teman-teman kalau kalian ingat power train kita. Jadi masih bisa ngimbangin untungnya. Cuma ini ngejar Norrisnya juga cukup sulit ya. So, let's see apakah kita bisa overtake. Jangan lupa kita juga masih menggunakan ban medium ya. Tapi depan juga pada ban medium nih guys ya. Oke guys, masuk ke lap kelima. Kita kayaknya dapat slipstream ini lumayan. Mentok lagi top speed kita teman-teman. Down inside of Lando. Nice. Dapat space. Lando kayaknya yield. Thank you so much Lando. Gila. Sampai 351 lagi top speed kita teman-teman ya. Mentok coy. Gokil. Oke, enggak apa-apa santai. Kayaknya kita harus ganti mesin ini guys ya. Oke. Hamilton sekarang di depan masih kita berhasil nyalip Lando ya. Jadi perlahan tapi pasti teman-teman, satu-satu. Kalian bisa lihat P1-nya masih kelihatan nih saking mobilnya udah sangat-sangat nempel semua teman-teman ya. P1-nya masih kelihatan guys. Gila, gila. Bener-bener sengit ini guys ya. Oke, di atas open. Masih berusaha untuk menahan posisi kita. Dan jangan sampai ketinggalan dari di atas range-nya Lewis Hamilton ya. Satu detik yang kita butuhkan gap-nya. Kita udah under 1 second untungnya masih aman. Oke, sedikit oleng barusan. Aman, 0,5, ini dia. Gue salah. Oke, gak apa-apa, pakai IRS untuk kembali ngejar. Gila. Oke, untungnya masih aman guys, kita lihat ya, kita kejar Lewis lagi. Oke guys, lap ke 8. Lap 7 menuju, lap 7 maksudnya. Lagi-lagi kita top speed kita mentok. Dive down di inside of Lewis Hamilton. Berhasil kali ini. Dapat kita. Yes. Berhasil lagi ya. Kayaknya emang di turn 1 dan di DRS yang bisa kita manfaatin. Dengan top speed kita yang mentok juga teman-teman. Gila di Catalunya top speed kita bisa mentok guys ya. Ngawur. Kita ini udah power trainnya udah paling atas teman-teman ya. Jadi
ya gue nggak tahu lagi nih sampai mentok gitu. Kalau kata kalian yang di komen katanya memang mesin kita ini mentoknya di 351, jadi kita harus ganti mesin ke Red Bull katanya. Gue juga nggak tahu, ini pertama kali ya gue bisa merasakan mentok mobilnya mesinnya temen-temen ya. Jadi ya next mungkin gue coba ganti mesin Red Bull kali ya. Oh di depan battle temen-temen ya, let's go. Katanya mesin Red Bull soalnya top speednya bisa lebih gede lagi katanya. Oke, let's see. Wow, battle teman-teman di depan, menarik sekali. Masih side by side di situ Ferrari. Ini dia, enak banget buat kita empuk. Come on, kita dapat exit yang bagus. Slipstream dari Aston Martin. No, Aston Martin juga ke kanan. Kita kemana ini coy? Wow, side by side sama Red Bull. Ay. Aduh. Gila, gue hampir oleng guys. Hampir aja guys. Bukan Red Bull ternyata tuh. Red Bull atau siapa? Bukan Red Bull, Ferrari ternyata. Depan kita nih barusan guys. Hampir kita melintir guys, gila. Oke. Dive down the inside of Carlos Sainz. Berhasil teman-teman. Carlos Sainz pakai ban hard ya. Phew. Oke, sekarang pemimpinnya jadi Red Bull guys. Tadi bukannya Ferrari ya di depan ya? Lupa gue. Oke, gak apa-apa, kita santai aja dulu. Yang penting masih dapat DRS teman-teman. DRS open. Posisi lap 8 kali ini menuju lap ke-9. Kita lihat di belakangnya Russell. Ternyata ini Russell teman-teman ya. Gue lupa kalau Russell udah pindah Aston Martin guys, di universe kita ini ya. Oke, Lando Norris akan sedikit meronta-ronta kayaknya ini di depan karena dia gak dapat DRS. Oh itu Piastri lagi-lagi. Salah lihat orang mulu gue. Oke, Piastri, kita dapat DRS. Kita harusnya masuk di lap ini by the way teman-teman, tapi ya kita salah. Oke guys, kita akan pit di sini. Kita pit early. Santai dulu. Go. Cuk. Oke, pas banget. Hampir kita 5 detik penalti teman-teman. Lance Stroll juga pit stop, bodo amat double stack kita ya. Harusnya kita pit di lap 8 teman-teman menuju 9, tapi ini jadi 9 menuju 10 ya. Jadi ya gua yang salah harusnya. Tapi ya udahlah. Enggak apa-apa lah Lance Stroll ya. Gua akan bos lu ya. Oke. P6 kita teman-teman. Itu disalip sama Russell dan juga Sainz, kita ke undercut. Course enggak apa-apa, tapi undercutnya enggak terlalu parah lah ya. It's okay. Masih berada di belakangnya mereka berdua yang penting teman-teman. Santai aja dulu. Hamilton ban soft di belakang. Theo Porcher pakai ban hard, menarik sekali. Ini dia ban kita masih belum panas teman-teman ya. Jadi kita harus sedikit bersabar dulu dengan diintip-intip sama Lewis juga di belakang. Oke, let's see teman-teman ya. Ada Aston Martin, Alfa Tauri itu di depan minimap, nggak tahu itu back marker atau P1 dia karena dia belum pit sendirian mungkin. Menarik juga. Oke, DRS open. Untungnya kita masih dapat DRS sama Sainz. Dan DRS kita udah habis teman-teman ya. Gue gak sadar IRS-nya udah mau habis di sini untuk ngejar mereka. Karena kalau kita gak dapet IRS bahaya temen-temen ya. IRS tuh krusial banget. Ini dia. Dapet IRS nih harusnya. Oke aman. Go. Ban kita lap ke-2 harusnya udah lumayan kenceng nih. Udah optimal. Masih 90 derajat Celsius. Aduh lelah. Let's go. Barusan ada yang keluar pit stop 3 wide di depan. Has, ini dia membuat kita jadi enak, jadi bisa ngejar teman-teman. Rewind coy. Oke, kita dive Hulkenberg kayaknya teman-teman. Anjir gak bisa di dive lu di sini loh. Gokil. Gak bisa di dive teman-teman. Lewis tadi mau ngedive kita barusan. Ya, hati-hati, hampir saja kita tap Hulkenberg. Mereka pakai ban medium, kenapa bisa lebih kencang dari kita ya? Kita pakai ban soft loh. Ini Hulkenberg baru keluar pit loh. Harusnya badannya belum optimal teman-teman ya. Ya. Let's go. Mencoba dive di turn 10 kayaknya terlalu jauh juga. Gak bisa teman-teman. Jadi kita sabar aja dulu. Maksimalin exit. Dengan grip kita yang mantap ini pakai ban soft. Oke, aman. Santai. Aduh, papan 100-nya gue tabrak. Ya udah. Mana lagi? Let's go. Harusnya kita dapat slipstream. Yes.
Abis ini RS beramat lah. Mon. Mon, come on, come on, slip. Round di outside deh kalau gitu. Oh, sedikit kontak kita dengan Russell George. Ah iya, dia ngeremnya juga gak enak banget ya, Russell ya. Aduh, Lewis. Mobil kita hampir oleng. Coba kita dive teman-teman di sini. Ah iya, gak dapat lagi. Gila, sengit banget ini battle-nya. Oh, kita hampir oleng. Oke, baiklah. Ban mediumnya kenapa bisa menyamai ban soft nih teman-teman ya. Cukup menarik nih. Oke, tambah P7 masih. Ah iya, iya, sengit juga. Santai dulu. Hamilton juga di belakang juga pasti gatel nih, pengen nyalip dia. Oke, gak apa-apa. Kita di belakang Hulkenberg, tahan dulu teman-teman. Ini sengit banget nih balapannya. Santai dulu. Oke, Russell memimpin ya. Russell harusnya ada di arah situ. Jadi harusnya cukup mudah buat kita. Cukup mudah harusnya teman-teman ya. Tapi gak tahu ini kok jadi susah. Oke, let's see. Let's go. IRS open. Gila, slipstream. IRS kita pakai. Hulkenberg juga kenceng banget masalahnya di depan. Kita coba dive inside sekarang. Oke, dapat guys. Nicely done. Kasih space. Oop, aman. Yes. Dapat kita. Gokil. Oke, tapi kita jadi menjauh sama yang depan. Ini berbahaya, teman-teman. It's okay. Santai dulu. Bukti bahwa ban mediumnya juga kenceng nih, karena di depan Russell juga bisa kesalip sama Carlos Sainz yang pakai ban medium, teman-teman ya. Interesting sekali. Oke. Russell George 0,8, kita berhasil mendekat. Jangan sampai terlalu menjauh, DRS menanti di depan. Masih terus mengejar, teman-teman. Oke guys, di depan battle kita lihat kali ini. Kita jadi enak banget. Tapi menjauh sama yang depan lagi teman-teman ya, karena mereka battle-nya gini-gini terus. Kita coba colong di inside of Carlos Sainz dan juga George Russell. Good exit dari Ken kali ini. Good exit banget. Nice, kita kali ini dapat breaking-nya ya. Oke, tinggal kita settle-in. Yes, dapat guys. Oke. Kita fix dapat di posisi keempat, tinggal mengejar Verstappen 4 detik gimana caranya, 3 lap lagi. Mengejar Verstappen gimana caranya, guys? Aduh, semoga gue bisa nahan nih. Karena abis ini kita nggak dapet DRS teman-teman ya di main street. Oke guys, kalian bisa lihat masuk ke lap terakhir, kita udah settle di posisi keempat yang nggak bisa ngejar yang depan, dan di belakang Magnussen dengan Hulkenberg dengan ban mediumnya semakin mendekat ya. Dia dapet DRS tuh di belakang karena ban kita udah 23% teman-teman, karena ya kita ban soft of course, jadi lebih cepat wear. Jadi kita maksimalin aja, mereka pakai IRS pasti di akhir-akhir. Hulkenberg pastinya menyimpan IRS yang cukup banyak ya. Jadi jangan sampai kita kekejar, dan kalian bisa lihat 0,3 di belakang Hulkenberg sangatlah deket. Ini bahaya sekali. Turn keempat, santai dulu, yes. Turn kelima, fokusin, sedikit wide, no. Ban gua udah gak kuat temen-temen ya, udah meronta-ronta ini bannya. Oke, masuk ke chicane. Oke, santai dulu. Iya. Udah jelek guys ban gua. Aduh, bahaya. Bahaya. Oke, kita pakai IRS untuk defend. Untungnya IRS kita masih ada. Kenceng banget. Oke, ngerem. Aman guys. Turn 10. Masih bisa defense. Masih nempel banget ya Hulkenberg di belakang. Karena dia ban mediumnya udah mulai bagus teman-teman. Kita udah aus nih bannya. Oke, masuk ke 2 corner final. Let's go. Pas gas dikit. Yes, langsung tancap gas. Aman. Aman guys. Kita save posisi keempat. Nice, dari posisi berapa tadi? Kita 12 ya. Lumayan banyak nyaris podium kita, tapi ya udahlah ya, dari posisi 12 gimana lagi? Driver of the Detail Porsche, hey, Ken dong. Ken dari posisi 12 loh. Wah. Ayayayay. Wah, yang menang Red Bull guys ya, ternyata Ferrari tadi memimpin di awal-awal doang guys. Red Bull lagi dong yang menang. Nah, it's okay. Kita P4. Sergio Perez yang menang. Ayayay. Let's see. Hampir kita podium teman-teman. Dikit lagi tadi ya. Ayayay. Ya nggak dikit lagi sih. Tadi masih 3 detikan ya sama Leclerc dan Verstappen sih. Tapi ya udahlah, it's okay. Itu Adrian Newey kah tadi yang naik di podium guys. Mirip itu guys tadi. Kayaknya Adrian Newey itu. Alright, itulah podium kita teman-teman.
Dan kita lihat ya hasilnya. Di sini fastest lap-nya adalah Sergio Perez dengan 1:11.7. Kenceng banget 1:11.7. Kita cuma 12.5 guys, yang lain juga 12. Ini juga ada 11.9. Wow, Russell sama Sergio Perez ya, mantap sekali. Kenceng banget teman-teman. Dan Ken posisi keempat. Lance Stroll posisi 18 teman-teman ya. Ayayay. Theo Porcher dari 19 ke 9 naik 10 posisi. Ken ya hanya 8 posisi guys. Jadi makanya Theo Porcher yang driver of the day guys. Ayayay. Standing. Kita turun ke posisi ketiga teman-teman standingnya. Ya udahlah, selisih 13 poin sama Sergio Perez. Menarik sekali. Perebutan standingnya tipis-tipis nih guys ya, menarik ya. Konstruktornya di posisi keempat masih. Kalau konstruktor ya kita berjuang sendiri, jadi gak usah diharapkan. Alright, so itu guys balapan kita di Spanyol My Team ya. Cukup seru tadi battle kita. Beberapa mobil kita battlein dengan Hülkenberg, dengan Sainz, dengan Oscar Piastri, Lewis Hamilton juga. Jadi ya menarik banget. Lumayan banyak aksinya di race kali ini. Semoga kalian bisa enjoy. Dan thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk like videonya, tinggalin komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Dan of course buat kalian yang subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber. Itu semua bisa ini ya. See you next race or video. Bye-bye. Peace out guys. Stay safe and keep smiling. Gak racing, gak sekejap.